Sebuah monster laut terlihat melalui aplikasi Google Earth muncul di perairan Okeby, Selandia Baru. Penampakan monster laut tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur bernama Pita Witahira. Menurut Pita, ia yakin bahwa objek asing tersebut merupakan monster laut karena ukurannya yang jauh lebih besar daripada ukuran hiu dan terlalu cepat untuk pergerakan paus. Ia juga yakin bahwa objek tersebut bukanlah sebuah kapal karena tidak adanya busa putih yang biasanya menyertai pergerakan kapal laut. Diduga, penampakan tersebut merupakan monster laut raksasa, Loch Ness atau Nessie. Monster tersebut hingga kini masih menjadi mitos karena belum berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, pengalaman adalah guru yang keras karena dia memberi kita tes yang pertama, lalu pelajaran setelahnya.